Yesus baik, baik buat saya. Integritas itu menolong kita untuk pikir duluan baru omong. Jangan omong habis baru pikir. Sumaki ancurin anak baru sadar ini ada om dan depu mama. Jadi pikir dulu baru, jangan omong habis baru. Orang yang omong habis baru pikir itu dia omong habis baru. Padahal sekarang. Waktu Tuhan menciptakan manusia, kan dia kasih mata dua, telinga dua, mulut. Apa dia bermaksud? Ada banyak maksud. Salah satunya dia mau sampai. Lihat dua kali, dengar dua kali, baru omong satu kali. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong berapa kali? Tapi ada orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, sama dia pemulut tujuh. Orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, dan mulut tujuh itu omong-omong tanpa pikir. Itu kalau dia yang biasa begitu, itu nilai dia gagal. Kalau dia sampai, dia langsung bilang, ada dengar kosong. Kalau dia semulai dengan ada dengar kosong, dia itu tertahu siapa korban berikut. Itu. Di OSAO ada. Pemuda OSAO ada. Itu serius itu. Jadi, berikut. Integritas itu menolong kita sekali, saudara. Pemuda-pemuda, bapak-bapak kita orang-orang percaya. Supaya mengendalikan diri ketika kita mau berbicara. Kita kan seringkali ada dalam keadaan lapar, marah, emosi, cinta, kenyang. Ini keadaan cukup mempengaruhi kata-kata kita. Tolong kuasai diri. Kadang-kadang mabok. Di sini ada yang suka mabok. Mabok oto ada. Karena itu orang yang berintegritas. Sadar sekali, jaga-jaga diri, kuasai diri. Jangan sampai kita salah bicarakan. Situasi itu ada seringkali berubah-berubah. Kita manusia ini kan mut-mutan toh. Ada waktu kita dia datang, dia langsung bilang, Shalom, apa kabar semua? Shalom, baik kok. Ada waktu di mana dia datang, orang bilang, Shalom. Lu shalom apa? Lu? Jadi kita ini kan ganti saja. Hati-hati supaya jangan sampai kita bohong tanpa menguasai dia. Saudara boleh cek orang yang pacaran, orang yang sudah menikah. Kadang-kadang kalau dia terlalu marah di pasangan. Lu berangkat. Nanti yang laki-laki jalan, kenapa kasih tinggal beta? Makanya, jangan omong-omong saja. Lebih diam-diam dulu. Beta lihat anak muda, dong pun cara pacaran itu juga begitu. Donai motor KLX, menuju ke Ragnamo. Di tengah jalan, dong dua bakal lain. Sementara bakal lain, nyong kasih berhenti motor. Lu turun. Ini nona bilang, kae, lu turun. Ini nona turun, terus dia bilang, lu jalan. Kae, jalan. Nanti ini nona bilang, oke, beta jalan. Baru dia bilang, kenapa ke setengah kaku sendiri? Makanya yang omong-omong, sah. Pernah alami. Angkat tangan yang biasa pirak namo, angkat tangan. Weh, ini dong sampai pernah pirak namo. Ragnamo itu ada di Sulawesi Barat. Menurut saudara, jadi integritas itu menolong kita kuasai diri. Karena kita ada dalam berbagai-bagai situasi. Orang itu kalau mabok, kadang-kadang dia omong. Aduh. Asli itu baru menyasal. Saudara pernah ikuti di media sosial, misalnya, berita-berita di mana ada orang yang terlalu marah Jokowi, ada orang yang terlalu marah polisi, maki-maki, marah-marah. Terus itu video pertama. Video kedua tuh yang pernah lihat begitu kok? Pernah kok? Itu karena mulut tidak jaga badan. Waktu keenakan bicara, lupa untuk kuasai diri.
Jelas kok yang saya maksud. Waktu omong pertama, saya tidak takut. Kamu siapa? Tunggu video kedua. Ketika dia berlutut seolah-olah mau sidi itu. Itu ini sebegini-begini nih semua. Yesus baik, baik buat saya.